Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Iskandar. Saya adalah manajer dari perusahaan Britalk. Sebelumnya saya mendengar berita kabar yang beredar pada di masyarakat bahwa terjadinya sebuah dua ekor tikus yang berada di dapur toko kami. Saya ingin mengklarifikasi tentang hal tersebut. Saya mendengar berita yang beredar di Tribun News, ya. Ya. Saya ingin mengklarifikasi bahwa memang benar terjadi adanya sebuah tikus di dapur kami. Sebelumnya kami minta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh customer di seluruh Indonesia bahwa atas ketidaknyamanan ini, dan saya harap semoga tidak terulang lagi dari tim kami. Jadi waktu itu sebenarnya dalam kronologi kejadiannya, kita tuh sudah pukul jam 11 malam dan saat itu toko kami sudah tutup. Jadi saya bisa pastikan bahwa tidak ada produk yang kami display sehingga tidak ada barang yang terjual kepada konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut tentang tikus tersebut, memang itu benar terjadi dari dapur kami dan tidak sepenuhnya dari kesalahan kami karena itu adalah dari pihak kesalahan mall. Karena kurang menjaga kebersihan ya untuk mallnya tersebut, dan kami juga sudah menindaklanjuti hal ini dengan membersihkan seluruh peralatan yang di dapur. Kami mencuci dengan sangat amat bersih dan memberikan desinfektan agar tidak ada kuman-kuman dan bakteri maupun virus yang berada di dapur tersebut. Kami sudah memberikan seluruh alat yang untuk pembuatan roti dan menyimpan semua bahan baku di tempat yang aman dan bersih sehingga bisa menjamin kebersihan dan kesterilan dari produk-produk kami. Sebelumnya juga kami minta maaf atas kelalaian kami bahwa hal tersebut tidak ada kesengajaan bagi kami, dan juga terima kasih untuk orang yang menyebarkan video tersebut karena akhirnya bisa mengevaluasi dari pihak kami agar menjaga kebersihan selalu dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Atas terjadinya kejadian tidak menyenangkan tersebut, saya selaku manajer Britalk memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen di masyarakat di seluruh Indonesia atas kejadian tidak nyaman tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.